dukungan dari Pak Jarot di Jakarta, sehingga secara bertahap kita bisa lebih maju. Oleh karena itu saya minta kepada kita semua untuk dapat nantinya merenungkan, lalu kemudian meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pokok-pokok haluan negara yang akan disampaikan oleh Pak Jarot. Itu sebagai, bukan sebagai anggota BNN, tapi saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, yang punya tugas konstitusional, ya, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Terkait dengan apa? Terkait dengan pokok-pokok haluan. Jadi di sini saya berdiri sebagai ketua MPR, maaf, sebagai anggota MPR. Dan saya ditugaskan sebagai ketua badan pengkajian MPR.